Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel sayangan kita semua, di TM Hobby Project. Oke, guys, nah, ini adalah box kopi-kopi. Waduh, kopinya datang, bosku. Oke, sambil ngopi kita review yuk box mini 4WD yang saya beli sekitar bulan April atau Maret ya, beberapa bulan lalu ini. Kita lihat update-nya, kita review ada apa aja di box yang super murah ini, guys. Check it out. Nah, udah pada ngopi belum nih? Sambil ngopi biar enak, kita review barang murah-murah nih, guys. Ini toolbox yang saya beli beberapa bulan lalu, ini sempat saya upload juga. Dan sekarang sudah sekitar 4 bulan, bagaimana kondisinya? Sambil kita review nih barang murah ini. Jadi ini ya toolbox sih, bukan racer box ya. Kalau racer box mungkin yang sudah dimodifikasi untuk para racer. Sedangkan saya sendiri ya bukan racer, cuma hobi main mini 4WD aja alias Tamiya. Oke, kita buka aja, guys, boxnya, box yang super murah ini. Nah, buat teman-teman bisa juga nih pakai box kayak ginian, gampang, bisa dicari di online shop. Ini kalau nggak salah Kinmaster. Nah, ini dia tampilan boxnya. Nah, di bagian atas ini, wah, barangnya pada kotor-kotor banget ya, guys. Malum-malum, tempat tinggal saya agak kotor dan berdebu. Nah, di bagian atas ini saya setting begini. Ini buat naro kit satu ya. Ini bisa buat naro satu kit. Dan lalu peralatan ini ada baterai. Baterainya murah-murah semua. Malum saya bukan racer. Kalau racer ya nggak mungkin lah pakai charger energizer kayak gini. Nah, ini saya akalin, saya coak biar nggak biar muat lah, biar bisa dibawa dalam satu box. Jadi kalau mau main Tamiya kan lumayan praktis lah, kita bisa buat charger sendiri. Nah, ini ada beberapa alat-alat. Ada obeng, cutter, penggaris, kikir, lalu ini amplas isi cutter. Nah, ini ada baut-baut. Ini baut biasa. Nah, ini baut counter sang. Nah, ini ada ban birunya Sene Scorpion Daxing. Lalu ini alat-alat lagi, ada ini bor tangan, bor manual, bisa juga buat obeng ini. Mata bornya ada gerinda mini. Oke, sekarang kita bagian kedua, kita buka juga, guys. Nah, ini dia bagian kedua. Bagian kedua ini ada tools juga. Ini mata grinding ya, tang potong, tang jepit. Nah, lalu ini ada, oh, ini untuk powernya, ini power supply. Nah, sekarang di bagian kedua ini ada ini bor ya, bor murah meriah lah. Ini yang paling murah, mungkin kalau racer udah nggak pakai begitu. Nah, ini toolbox isinya roller, gear, ada motor juga, dan mur baut, spacer ya, isinya hanya seperti itu. Kebanyakan barang-barang STB-an ya, karena emang rata-rata kit saya STB. Nah, ini saya modifikasi sedikit. Ini juga ini modifikasi juga, tahulah botol apa ini untuk saya taruh minyak, itu minyak Singer, batu baterai, dan ini kit set damper. Oh ya, ini pelek cadangan ya, buat sewaktu-waktu kalau lagi main tiba-tiba pelek oleng karena pelek saya udah nggak bagus semua. Nah, satu lagi ini, ini kit STB lagi. Nah, ini juga, ini STB set damper ya. Oke. Nah, jadi baris kedua bisa kita tutup. Nah, ini ada lagi nih lubang saya modifikasi buat tutup itu tadi minyak. Ini bisa kita angkat. Bisa kita taruh sini. Nah, begini tampilannya kalau kita posisi main. Jadi
charger kita bisa taruh di kabel roll. Nah, buat kabel roll dan untuk kabel roll dan kontak cleaner emang nggak muat di box ini, jadi kita harus pakai wadah lain. Ya mungkin kalau yang bawa motor bisa taruh di box motor ya. Yes, kita ngopi dulu guys. Mantap. Ya, ini ada tambahan lagi. Nah, untuk bagian samping ini saya katalitis ya, jadi ada talinya. Jadi kalau naik motor itu bisa kita gantung di cantelan depan motor ya, untuk matic, atau diselempangin bisa. Jadi lumayan lah, sedikit lebih praktis. Nah, untuk alat-alat yang sering kita pakai ya bisa kita taruh di bagian atas. Jadi bawah dikosongin. Nah, untuk kitnya bisa kita taruh sini dulu nih sementara. Nah, ini kontak cleaner, charger, oke. Jangan lupa kopinya. Jadi main Tamiya makin asik, guys. Nah, box ini harganya murah ya, enggak sampai 50.000, apalagi kalau lagi ada promo bisa lebih murah lagi. Ini box Skin Master. Untuk ukurannya saya lupa ya. Ya, untuk kita-kita yang pemula ini lumayan lah. Box Skin Master ini enggak semahal racer box yang standar ya, walaupun ukurannya enggak standar tapi lumayan. Bisa bawa macam-macam alat dan spare part mini 4WD. Jadi lumayan lah. 2000 years later. Mungkin untuk racer mini 4WD box ini emang kurang standar, tapi ya buat kita-kita yang masih pemula ini yang sekedar untuk main ya oke lah, worth it dengan harga yang super terjangkau, guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua pecinta mini 4WD. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.